Tuh. Hai, Nia, buat yang sering nanyain aku di DM Instagram, di chat manapun, spill lipstick dong, spill ombre lipsnya dong, tutorial dong ombre lipsnya, gimana sih Din caranya ombre lips? Nih aku kasih video buat kalian, jangan lupa ditonton. Jadi aku tuh mau kasih kalian tutorial gimana aku pakai ombre lips yang sering kupakai, yang sering kalian tanyakan di DM Instagram dan di chat manapun. Ya, aku kasih tutorialnya. Untuk sekarang tuh aku tuh lagi cinta banget sama makeover nomor 019 ini tuh Intense Matte Lip Cream juga ya ini, tapi yang nomor 019 itu warnanya tuh bagus banget menurutku. Ya, pokoknya bagus banget. Ini yang sering ditanyain sama orang-orang di Instagram tuh ini. Aku tuh pakai ini. Tuh ini tuh bagus banget, kalian tuh mesti coba. Yang pertama aku mau pakai dari Wardah dulu, ini yang batang ini. Ini tuh warnanya tuh kayak agak-agak oranye gitu loh. Kalian jangan, kalau pakai jangan terlalu deken ya. Namanya juga warna dasar tuh jangan terlalu kayak ngewarna banget di bibir. Tuh. Terus kita rawain pakai tangan. Terus warna dalamnya yang merah ini, yang dari makeover. Ini tuh warnanya ini Wardah sama makeover. Teruskan. Terus aku mau coba warna dasar yang kedua, yang dari makeover, yang nomor 012. Tuh warnanya tuh kayak nude banget. Itu coklat pink gitu lah pokoknya. Ini tuh bagus banget buat warna dasar. Sorry, masih di lipstick. Terus pakein warna dalamnya, pakai makeover juga yang tadi. Bagus banget kan? Untuk ombre yang kedua ini aku tuh pakainya ini tadi tuh warna dasarnya 012, warna dalamnya tuh yang merah ini nomor 019. Bagus kan? Untuk warna dasar yang ketiga aku tuh mau pakai yang ini, yang tadi dari Wardah, yang Velvet Matte. Tuh, ini tuh warna tuh kayak agak orange gitu, orange bukan kayak orange sih, memang orange kayak coklat gitu. Tuh. Hitam aja jadi gak terlalu boros. Tuh, jadi warna itu kayak gini. Terus untuk warna dalamnya juga kita pakaiin dari makeover juga yang tadi. Tuh. Biar kalian itu tahu bedanya, warna dasarnya. Dirapin aja pakai pakai tangan. Terus kita tinggal tambahin sedikit. Kita rapiin yang bagian bawahnya. Tuh. Untuk warna yang ini aku tuh tadi pakainya yang ini, yang Velvet Matte dari Wardah sama yang ini ya. Yang dari makeover nomor 019. Biar kalian itu tahu perbandingan warna dasarnya itu gimana. Bagus juga kan? Guys, jadi sampai sini dulu tutorial dari aku. Ditunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan komen. Bye!